Kadang-kadang kalau orang-orang soleh itu hanya dengan melihat wajahnya kita ingat dosa, gitu ya. Hanya dengan mengingat wajah, melihat wajahnya nangis. Ada orang-orang yang begitu kuat melihat wajahnya itu bikin kita ingat dosa, bikin kita semangat ibadah. Sebagian ulama-ulama pendahulu itu katanya kalau mereka merasakan fatrah fil ibadah, ada down, lagi down, iman down, lagi malas, kok saya lagi gak enak ya, pergi ke rumahnya Imam Muhammad bin Wasi'. Imam Muhammad bin Wasi' ini salah satu gurunya Imam Syafi'i. Hanya dengan memandang wajah beliau berapa lama, udah ibarat handphone itu udah seperti di charge ya, semangat lagi, ngelihat beliau kok semangat saya ibadah. Oh, dan ini disebutkan juga oleh Rasulullah, jangankan sekelas Nabi Muhammad, jangankan sekelas Nabi Muhammad, sekelas para ulama-ulama ini, mereka jangankan mereka berbicara ya, tubuh mereka, gerak-gerik mereka itu saja sudah seperti dakwah, sudah seperti mengingatkan orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayul julasa khair?" Ya Rasulullah, kami ingin bertanya, teman duduk seperti apa yang paling bagus? Artinya orang yang mesti kita, kalau bahasa Betawi kita tongkrongin, ini orangnya kayak apa? Yang mesti kita dudukin, kita tempel, kita pepet, ini yang seperti apa buat kita duduk sama beliau? Mengkaji ataupun dekat, konsultasi, jalis. Ayul julasa khair. Apa kata Nabi? Man idza ru'u dzukirallah. Yang paling baik untuk kamu sering-sering duduk, pepet dia, tempel dia, duduk dia, adalah orang-orang yang man idza ru'u, apabila dilihat, mereka ini dilihat, dzukirallah, langsung ingat Allah. Hanya dengan memandang mereka, kamu ingat Allah. Pepet orang-orang kayak begitu. Ada orang-orang seperti itu. Ada. Ya, bahkan hanya dengan memandang wajahnya, orang bisa nangis. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf di Jeddah itu. Ya, ada satu orang, ini kisahnya tadi Jeddah, beliau tinggal di Jeddah, karena pada saat itu Hadramut kan ada komunis segala macam, sebagian Habib hijrah ke Jazirah Arab yang lain gitu. Termasuk Habib Abdul Qadir bin Ahmad di Jeddah. Ya, Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf ketika di Jeddah, ini alim dan beliau wali orang soleh. Satu kali beliau seorang ulama yang disegeni di sama, ibaratnya ini kiblat Habaib pada zamannya pada saat itu. Semua Habaib-Habaib ke beliau belajar. Habib Umar bin Hafid ngambil ilmu kepada beliau. Habib Abu Bakar al-Mashhur belajar sama beliau. Habib Zain bin Sumait belajar sama beliau. Habib Ali al-Jufri belajar. Habib Muhammad al-Haddar, kaliber-kaliber yang kita lihat itu semuanya ke beliau. Jadi kayak apa ini orang pengaruhnya di kalangan para Habaib-Habaib yang Masya Allah. Kalau hamba Allah yang soleh itu enggak pernah merasa dirinya punya kedudukan. Wali enggak pernah merasa dirinya punya kedudukan sedikit pun, enggak pernah merasa. Satu saat beliau membawa tas mau pergi ke satu tempat, naik taksi. Ini supir taksi orangnya kalau kita selengehan biasa. Ala kadarnya, lupa sama Allah, lalai begitu enggak ngerti apa-apaan. Diberhentiin sama Abdul Qadir, berhenti di taksi. Udah ya orang sono, ya Allah adkhul, ya masuk deh buruan. Ini Habib sedunia ini berkibat ke beliau, ini tukang taksi gak ngerti apaan, ya masuk lah, ya masuk sendiri juga deh. Udah nyupir mau kemana ini, ke jalan anu-anu gitu ya, marhaba jalan. Ini orang duduk setaksi bareng sama Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf, dia ngerasa ada yang aneh nih, mulai ngerasain auranya Abdul Qadir bin Ahmad Segaf, ngerasa yang aneh. Udah sampai akhirnya sampai Habib Abdul Qadir ini turun sampai di tempatnya, ini orang segen sama beliau, silahkan fadl ya Syekh, nah, bayar udah selesai. Udah pulang sampai rumahnya, ini orang diem kayak ada sesuatu yang merasuki dia, berubah sholatnya, rajin, akhlaknya berubah total, sampai bininya heran ngeliat dia, "Bang, lu kena angin apa?" Kalau bahasa kita begitu ya. "Lu kena angin apa lu begini?" "Lu kan di hari bisa berubah total begini, lu mimpi apaan?" Apa kata dia? "Gua gak ngerti. Yang jelas gua tadi di jalan ada satu wahid, satu orang kayak syekh begitu. Gak tau, gua ngerasa ada yang aneh aja tuh. Habis nyupirin lu kayak ada yang aneh tuh." Sampai akhirnya cerita orang ini kesebar.
Hanya dengan seperti itu, untuk bayangin orang bisa pengaruh, gimana bisa merubah orang ya. Jadi dakwah itu bukan cuma dengan mulut, bukan cuma dengan mulut, kadang dengan pandangan, dengan akhlak, dengan pakaian, bahkan untuk level orang-orang tertentu, pewaris Nabi, hanya dengan memandang wajahnya berubah. Itu kerajaan setan yang ada dalam tubuh, rontok semua.